salah seorang warga asal Kadipaten Majalengka yang hilang ketika memancing di sungai tak jauh dari tempat tinggalnya, akhirnya diketemukan di aliran sungai Cikasarung dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Setelah adanya laporan dari pihak keluarga yang merasa bahwa salah satu anggota keluarganya hilang atas nama Ence di sungai ketika sedang memancing di sungai Cikasarung, tim gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri segera melakukan pencarian di TKP. Selain itu, petugas dari kepolisian Polres Majalengka juga mengamankan alat pancing yang berada di TKP, sekaligus memasang garis polisi. Pihak BPBD yang dibantu warga dalam melakukan upaya pencarian di sungai tersebut menyisir hingga jarak kurang lebih 6 km. Dengan menggunakan alat seadanya, akhirnya berhasil menemukan korban yang tersangkut di sebuah ranting. Petugas kepolisian kemudian langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Cideres guna dilakukan otopsi. Sementara setelah pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan, dinyatakan tidak adanya unsur kekerasan maupun penganiayaan. Seperti orangnya apa posisinya gitu, posisinya lagi terlentang ya, terlentang ya, mungkin reket kesakitan kayaknya gitu orangnya, nyangkut di kayu, turun lagi, ntar mau turun, mau ditelusuri lewat sana lagi, ulang lagi gitu, pas posisi ketemu sama itu Binsar itu. Dari TKP paling golong 6 kilo. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.